Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shafi'una Muhammadun
Kesabaran kita
lakukan dengan kesabaran hingga tamat sana itu kebaikan. Semoga saja janji Allah tabaraka wa ta'ala dengan kesabaran kita itu sungguh Allah rezekikan kepada kita, yakni kesenangan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Berapa kali selama ini Bapak Ibu sekalian, tak terhitung lagi, kita sedang berat melakukan sesuatu tapi tetap kita lakukan. Betul ya? Berat sebenarnya. Berapa kali selama ini sedang ngantuk tapi tetap saja dijalankan. Subuh mau bangun subuh itu berat kan? Ngantuk ya, tapi tetap dicuci muka kita itu ya. Berwudu kita untuk mengusir rasa ngantuk itu. Saya harus menghadap Tuhan saya Allah, saya harus berangkat. Itu pada saat-saat berat itu tidak akan terlaksana kalau bukan karena kesabaran kita. Berapa kali selama ini kita berat mengeluarkan sebagian rezeki kita, berhitung kadang-kadang, oh ini bagaimana ya, kemana ini, yang mana ini. Ternyata karena tahu dan kita berilmu, kita soleh, soleha, maka tetap kita keluarkan. Ini dari Allah, ini diminta oleh Allah. Berat sebenarnya. Orang mengeluarkan rezekinya, ibu, kalau sudah mau dikeluarin duitnya, ada perasaan berat. Iya, merasa berat, malah kadang-kadang harus dikeluarkan besar juga keluarnya. Makanya saya sering teringat itu zakat 2,5% itu, iya kalau jumlah kecil 2,5% itu kecil. Kalau jumlah besar 2,5% besar. Ya. Menarik rekening kita, ya. Debat dengan kredit itu berat yang mana? Iya, menariknya ya. Tapi kalau kita sudah bisa menambahkan lagi, nambahin lagi, nambahin lagi, wah senang bukan main. Kalau sudah mau mengambilnya, apalagi dalam jumlah besar, berat. Hadirin rahimakumullah, tetapi kita orang-orang yang saleh dengan kesabaran kita, yaitu tadi dalam pikiran kita, ini dari dia, saat ini dia yang memintanya. Allah, ini semua dengan kesabaran kita. Maka pantas Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, قَدْ وَصَّفَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّابِرِينَ بِأَوْصَافٍ. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali bercerita tentang bentuk dan macam orang-orang yang sabar itu, بِأَوْصَافٍ, dengan berbagai macam janji-janji Allah yang sangat menarik, yang sangat kita inginkan, kita butuhkan. وَذَكَرَ الصَّبْرَ فِي الْقُرْآنِ atau وَذُكِرَ الصَّبْرُ فِي الْقُرْآنِ فِي نَيْفٍ وَسَبْعِينَ مَوْضِعًا. Di dalam Al-Quran lebih daripada 70 kali Allah bercerita tentang orang sabar itu. وَأَضَافَ أَكْثَرْ دَرَجَا وَالْخَيْرَ إِلَى الصَّبْرِ وَأَضَافَ أَكْثَرْ دَرَجَا والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له. Beliau mengatakan, dan selalu saja ketika Allah bercerita tentang sabar itu dikaitkan dengan derajat-derajat, dengan kebaikan-kebaikan, janji-janji, kesenangan-kesenangan. Bayangkan andai kata cuma ada satu saja sudah sangat kuat Allah yang mengatakan itu. Ini 70 kali lebih. Fidaifin 27 maudian. 70 kali lebih dalam Al-Quran. Seperti misalnya ketika Allah SWT berfirman,
doktrina bukan satu saja yang mengungkap di sini. Dalam Al-Quran tidak hanya satu ini saja. Salah satunya surah As-Sajdah yang biasanya sudah dipakai untuk kalau subuh Jumat ya, dengan sujud tilawah itu. Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami jadikan sebagian dari mereka itu pemimpin-pemimpin a'immah daripada imam, pemimpin yahduna bi'amrina, yang mereka itu memimpinnya dengan hidayah dan perintah-perintah kami. Ya, mereka menjalankan kepemimpinan itu dengan hidayah Allah. Apa yang mereka perbuat itu dengan hidayah Allah, tugasnya hidayah Allah dan tugasnya perintah Allah. Wah, ya Allah, indahnya kalau seandainya punya pemimpin semacam ini, Pak. Tapi Allah katakan lama sabaru, setelah mereka itu sabar. Ya Allah, kami nampakkan ya, mudah-mudahan. Nah ini sudah dekat 2024, Pak. Betul. Iya, tergantung kita. Dan cuma mendambakan saja, andai kata nanti kita dipimpin oleh apa pimpin ya, sama seperti kriteria ayat ini. Betul. Memimpin dengan hidayah Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya memang mereka harus sabar. Dan siapapun Pak, ya kita semuanya a'immah ya. Kita semua ini pemimpin terhadap apa yang kita pimpin, siapa yang kita pimpin Pak. Tapi kalau bersabar akan diangkat dia menjadi pemimpin yang memang pemimpinnya dengan hidayah dan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Bapak sudah sekalian, Allah mari kita berhati-hati ya. Saya tidak biasa bicara politik di mana-mana, bukan itu Pak, tapi ini Al-Qur'an. Ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bukunya kita. Nanti dalam tahun 2024 nanti itu wajib bukunya kita kaum muslimin itu yang mencari pemimpin yang memang mereka itu dalam hidayah Allah. Ya kita kaji, kita lihat. Rahimahullah. Ya. Kalau ada semua, ada sekian banyak yang mencalonkan itu hidayah semua. Ya sudah, yang kita yakini yang terbaik yang mana? Cuma kadang-kadang orang Islam, ya Allah, nah ini orang beriman, kita bicara kita. Orang yang beriman, kita orang Islam. Ini kadang-kadang ya seperti orang yang tidak beriman. Kalau orang namanya tidak beriman, ya tidak mungkin mereka itu membela Al-Quran, mau kembali kepada Al-Quran, ya tidak mungkin. Ini orang yang beriman terhadap Al-Quran, mudah sekali meninggalkan Al-Quran. Tidak peduli itu bertentangan dengan Al-Quran. Makanya hadirin rahimakumullah, lagi-lagi ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali tentang orang-orang yang tertipu dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan tugasnya, mereka bertugas dengan jabatannya dan ilmunya itu ternyata salah dikira benar, terbalik Pak. Iya sekarang ini Allah ya, tampakkan kembali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kita kalau selama ini ya siapa yang kita bela dan siapa yang kita junjung tinggi, siapa yang kita idolakan, hati-hati, ini wajib hukumnya Pak. Kalau kita tidak melaksanakan ya meninggalkan wajib ya haram dosa. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Mestinya orang-orang yang berilmu, orang-orang itu, itu kan yang dipilih perbuatannya, pikirannya, ketetapannya, instruksinya, perintahnya, itu kan yang benar, yang baik, yang bermanfaat. Ini ditampakkan oleh Allah Ta'ala adanya orang yang berilmu, bahkan pangkatnya tinggi, ternyata otaknya pembunuh. Betul. Ada. Ya dimanapun di dunia. Hadirin rahimakumullah. Ini akan terasa aneh di tengah-tengah kita. Jadi katakan oleh Bapak Muhammad Al-Ghazali, orang tertipu
percaya, jadi kasih sayangnya tinggi kepada sesama. Bagaimana manusia berilmu tapi tega mencelakakan, mencelakakan, bahkan itu tadi ya. Ini ayat Allah Taala. Watamat kalimat Rabbika al-husna ala bani Israila bima sabaru. Di antaranya lagi Allah berfirman, dan Allah sempurnakan watamat kalimat Rabbika al-husna. Kalimat-kalimat yang sempurna dan baik itu disempurnakan oleh Allah. Sempurnakan maksudnya diberikan, dianugerahkan ala bani Israil, kepada bani Israil pada saat itu. Bima sobatku, karena kesabaran mereka, karena kesabaran mereka. Ya lagi-lagi alhamdulillah berdoa kepada kita sabar itu, jangan diartikan orang diam saja ya, bukan diam. Mana kalau ada orang disakiti diam, itu sabar atau bodoh itu? Disakiti kok diam? Iya, kalau disakiti ya sabar. Sabar belum tentu diam. Ada aksi dia, ada action dia, dia berbuat sesuatu. Bagaimana supaya keadaan situasi yang tidak baik itu menjadi baik? Hadirin Allah, entah dengan cara seperti apa. Ini lihat Bani Israel. Yang terjadi kepada Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam itu tidak mustahil terjadi kepada kita. Sempurnanya kalimat Allah yang baik itu akan dianugerahkan. Maksudnya segala anugerah-anugerahnya. Sekarang tinggal kita lihat kehidupan kita sekarang di Indonesia, negara kita tercinta ini, berlakulah ya kalimat utama itu berlaku atau tidak? Kalimat-kalimat sempurna yang baik dari Allah Taala. Yakni tentangnya kehidupan kita, tenangnya kita, tidak ada berontak di tengah kita, tidak ada yang disakiti di tengah kita. Allah Taala ini Nabi Musa dengan Bani Israil pada saat itu, ya yang dimulai pada saat Asyura ya. Asyura itu hari kapan? Senin yang lalu ya. Hari Senin yang lalu Asyura. Ini kita Muharram tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya. Di tanggal 15 ya Agustus, ini berapa ya? 14 16 sekarang ya. 16 Muharram ya. 14 Agustus masih di pertengahan, kita pertengahan bukan Muharram. Ya, kita malu sejarahnya itu hari Asyura, hari kemenangan para nabi dan kaum muslimin, yang diantaranya kalimat sempurna itu diberikan kepada Allah, nugerahkan oleh Allah kepada Bani Israil dan Nabi Musa. Itu pada saat Asyura terjadi yang pembelahan laut dengan tongkat Nabi Musa itu. Ya Allah, kalau sudah ingat ini selalu kita ingat Pak, betapa mustahilnya ya peristiwa Nabi Musa ini. Ya, laut berakhir dibelah. Ya, tapi terbelahnya laut atau air pada zaman Nabi Musa itu tidak sebentar. Tidak sebentar, sepanjang laut itu dibelah oleh Allah. Air itu sebab pukulan tongkat Nabi Musa. Kemudian bukan cuma terbelah begitu saja, dibuatkan jalan tol oleh Allah. Di dalam laut itu Nabi Musa bisa masuk, bisa lewat dengan mudah bersama Bani Israil. Laut ya, kalau soal membelah air ya semua bisa kita Bapak Ibu, belah air bisa? Bisa, coba aja ambil kayu. Ya kayu, pukul aja ke air. Belah kayu. Ya kok belah Pak? Cuma sebentar kan? Balik lagi ya. Nah ini yang tidak mungkin bagi kita ya. Soal terbelahnya terbelah, tapi cuma sebentar, gak balik lagi. Apa namanya balik lagi, tapi kalau Nabi Musa tidak. Ini pada saat itu Asyura bulan Muharram. Ya Allah, sedangkan tekanan yang disakiti dan Musa dan Bani Israil oleh Fir'aun wa malai dan pembesar-pembesarnya itu luar biasa.
lalu juga libur ya. Ya, hari bulan yang lalu itu pas Idul Adha. Betul ya? Jadwal saya itu pas Idul Adha, jadi ini 2 bulan dan seandainya bertemu sebelum apa Idul Adha mungkin ya sebelum Muharram ini ya kita bisa bahas sebelumnya. Ya, tapi paling tidak ini masih ada setengah bulan lagi di bulan Muharram ini. Ya, kita lihat peristiwa Nabi Adam dengan diterimanya taubatnya itu di bulan Muharram di Asyura. Bacaan beliau, zikir beliau, istighfar beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini sangat pantas banyak membacanya di bulan Muharram. Insyaallah kemenangan kalimat Rabbikal Husna itu diberikan. Setelah 200 tahun taubat kepada Allah diterima oleh Allah di hadapan syurga. Kemudian Nabi Yunus, ya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan itu pada hari Asyura di bulan Muharram dengan zikir munajat istighfar beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sangat pantas dan ulama banyak menganjurkan supaya banyak membacanya di bulan Muharram. Ya, entah kapan waktunya dalam sehari semalam itu dalam tahajud kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba bayangkan kesulitan seperti apa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ya, makanya kalimatnya dalam sebelum ayat ini wanada fil dhulumat, ya kan? Nabi Yunus itu memanggil Allah dalam kegelapan. Bayangkan dalam perut ikan, di dalam laut saja gelap. Di kedalaman laut saja sudah pasti gelap. Masih dalam perut ikan. Wanada fil dhulumat, Nabi Yunus memanggil Allah dalam kegelapan itu. Gelap di sini bisa jadi gelap mata. Memang iya betul gelap, tapi gelapnya perasaan pun juga begitu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini berapa banyak gelap, betul? Jangan-jangan ya kita Indonesia ini masih gelap, masih banyak kegelapan-kegelapan terjadi di negara kita ini. Bukan gelap pandangan mata. Asal mengaku aja itu sudah berharga. Asal mengaku, mau mengaku
ketika kita lihat ya, kalau masih masa terjadi negara kita selama ini kegelapan hari, mulai daripada membacanya sampai kita mengamalkan maknanya, makna daripada zikir kepada Yunus alaihissalam diperhatikan itu ya, sekalipun dalam suatu riwayat cuma kurang lebih 2 minggu. Tapi coba bayangkan 2 minggu di dalam perut ikan, kira-kira yang dimakan apa, yang diminum apa ya? Ada penjara mana? Mana orang di penjara yang lebih daripada yang lebih tersiksa dari penjara kita virus? Betul? Sekarang kalau di penjara tempatnya kayak gimana? Oh, malah pada penjara yang cuma pindah tempat tidur ya? Ada juga. Makan disiapin enak ya, fasilitas ada, tempat kamar mandinya ada, para enak ini cuma apa namanya, cuma sebutannya saya di penjara tersiksa tidak ya Allah ya, penjara semacam itu saja masih dibebaskan oleh Allah, maka itu tadi sangat pantas. Rabbana zalamna anfusana, kita baca di bulan ini masih ada waktu 2 minggu lagi ya, supaya mungkin silakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini hadis Nabi pun sangat jelas, orang yang banyak membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kesempitan apapun dibuka jalan keluarnya oleh Allah. Dia merasa sempit seperti apapun dalam kehidupan yang dibuka jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kemudian pantas sekali kalau kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini pun terjadi di hari Asyura. Nabi Allah Ibrahim, bacaan dan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan kalimat yang sempurna, kalimat baik yang sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terbebas dari api, selamat itu dari bakaran api. Coba bayangkan hari Asyura dipercaya seperti apa oleh Allah, api dibalik ya, dari panas menjadi dingin. Bayangkan pernah mendapatkan api dingin? Pernah mendapatkan api dingin? Itu yang kadang sering berlaku ya, ketemu dengan api. Kapan pernah ada api dingin? Sifat api itu panas dan membakar. Betul tidak? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dibalik juga Nabi Ibrahim yang dibakar selamat, orang-orang penakut dan orang-orang pembesarnya yang mengumpulkan tumpukan kayu bakar yang sekian tingginya itu, malah dia yang terbakar, yang terbunuh, yang mati. Betul, dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia yang bagian daripada yang tidak masuk akal terjadi. Amalannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, 100 kali kita sebut berapa lama di perjalanan kita pegang tasbih terus pak, terus baca. Sudah 3 amalan. Ya cuma kalau mau membuktikan api bisa dingin itu ya silakan saja. Barangkali ibu-ibu nanti mau coba, bu, coba nyalain kompornya yang gede, baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca 41 kali, kemudian setelah itu masukkan tangannya ke api di atas kompor itu, insya Allah tangannya gosong. Nah, ini ya bukan api, cuma kita yakin dengan janji Allah Tabaraka wa ta'ala. Kalimatul husna tadi, kalimatul rabbikal husna, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti manfaat tersebut diberikan kepada Allah. Kemudian satu lagi,
istimewa di bulan Muharram ini. Kalau seandainya hari ini hari Asyura, oh saya akan mengajak mengabarkan doa-doa ini terlebih dahulu sebelum kita tahlil. Ya Allah, mungkin malam Asyura ya, insyaallah Allah panjangkan umur tahun akan datang insyaallah. Amin. Malam Asyura ya. Ini masih ada bulan Muharramnya. Kita sering membaca, kita berpikir banyak tentang baktiyatul salihah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amalan dahsyat yang di dalam Al-Qur'an dikatakan baktiyatul salihah. Wal baktiyatul salihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Supaya terang benderang dengan cahaya dari Allah. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita teringat kesalahan dosa, jangan-jangan yang menghalangi rahmat dan keberkahan itu dosa. Ayo akui. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau kita menghadapi urusan-urusan berat, hadirin Allah, Nabi Ibrahim dalam suatu riwayat itu pada saat membangun Ka'bah, tembok Ka'bah itu kan ada stekernya batu yang sudah pernah ke sana itu mesti lihat itu ya, dimonumenkan itu makam Ibrahim, makam Ibrahim yang dibuat itu ada bekas kakinya. Ya betul, membekas kaki Nabi Ibrahim di batu itu. Batu ini menjadi stekernya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dia terangkat sendiri. Nabi Ibrahim diangkat oleh batu itu bersama Nabi Ismail. Dan setiap batu ini diperintah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Batu saya mau ke situ. Anterin ke batu itu. Ini kalau bukan orang beriman susah percaya. Ah, coba ceritain sama orang tidak beriman. Ya, mah goblok banget ini orang selalu cerita kayak gitu aja dipercaya. Begitu kan? Mana mungkin batu diinjek, angkat sendiri. Sama ceritanya dengan Nabi SAW di Baitul Maqdis ketika Isra Mi'raj. Saking cintanya batu itu, ceritanya begitu, saking cintanya batu itu kepada Nabi SAW, ketika batu, ketika Nabi diangkat oleh Allah SWT dengan tangganya menuju langit, itu batu ikut. Sehingga beberapa saat dia diam di udara begini ya, tidak ke atas, tidak ke bawah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi empat amalan ini. Ya, ingat semua ya. Ya, ada kegiatan salihah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian rabbana ghalabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dimulai yang mana saja, apa-apa terbalik, apa-apa yang mana saja. Yang penting keyakinan kita kepada Allah. Insyaallah. Yakin kita kepada Allah. Problem apa ini? Problem apa ini? Oh, kalau seandainya amalan ini masuk istana, hah? Istana presiden. Wah, yakin bang di istana. Wah, amalan semacam ini, para pembesar-pembesar negara, pemimpin-pemimpin negara ini kumpul bersama-sama mengakui salah dan dosanya kepada Allah. Baca Al-Quran, mana-mana, mana-mana. Oh, siap. Apalagi di bulan Muharram ini, insya Allah turun pertolongan Allah SWT. Kita yakin ini. Ya Allah, ya baik. Alhamdulillah, ini sejam 6. Bentar lagi sudah masuk. Insya Allah, suruh ya. Maksud saya tadi ya, bukan di masa dia itu tentang sabar itu ya. Bukannya memanjang, Allah yang teringat amalan-amalan di bulan Ramadhan ini yang sangat pantas kita jalankan. Ya, kita fikirnya bahasa dan syarif fikirnya masih dalam keadaan, ya masih dalam keadaan sejak awal dari keadaan sudah kita kaji bersama. Tapi ya ini masih panjang, amalan mungkin pertama. Mohon maaf saya cukupkan sekian dan silakan ditambahkan. Ya, mungkin yang langsung ditutup itu saja. Barangkali mungkin silakan ditambahkan. Dan pertanyaan barangkali ya, hal-hal lain selain apa yang saya sampaikan tidak bermanfaat. Ya. Ini masalah surat sajadah tadi ya. Apabila imam membaca surat sajadah,
makmum tidak bisa mengikuti hukumnya gugur gitu sholat itu. Satu, cuma masalah 2,5% apabila uang koruptor dikeluarin 2,5% bisa merubah hasil itu atau tidak. Terus yang ketiga masalah itu tadi. Ya ada cukup itu dua. Ya yang pertama sholatnya. Iya. Makmum, imam yang dibaca oleh imam. Sholat sajadah. Sholat jenazah misalnya. Yang dimaksud ada kan ada bacaan imam yang ada sujud tilawahnya, ada sujud tilawahnya, makmum ini nggak bisa ngikuti, apakah gugur gitu sholatnya? Nggak bisa mengikuti, maksudnya yang bacaannya bukan sujudnya, sujud bisa ikut kan? Ikut saja nggak ngerti, misalnya nggak ngerti, kan pernah kejadian imamnya membaca surat yang ada sujud tilawahnya. Kemudian makmum ini nggak ngerti, bingung gitu loh apa yang dilakukan sampai bangun lagi masih berdiri gitu loh. Apakah ini menggugurkan sholat wajibnya itu ya, atau tidak? Oh itu ya, masya Allah. Itu masih. Baik, terima kasih itu ya. Iya, benar. Mas itu sunnah. Sujud tilawah itu sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Itu bisa imam baca sujud saja deh, ada sujud tilawah, kemudian dia tidak sujud. Ya kalau saya sering yang tidak sujud itu kalau Jumat ternyata membaca yang surah Fusilat kan? Ya yang qomin ayat yusaitu wa minahar wa syamsu wa qamar, itu ada sujud tilawahnya itu kan. Lantas sujud di syamsi wa lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Berikutnya dia ada sujud tilawah. Fa in istakbaru fa inna inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahar wa hum la yastanun. Itu biasanya sujud itu boleh sujud tilawah. Tapi kalau Jumat, saya pakai Jumat saya enggak sujud. Ya bagaimana orang sholatnya itu dan tidak dijelaskan dulu, ya kan? Kalau mau sujud tilawah sebaiknya imam mau takbir dulu, itu jelasin dulu. Ya saudaraku, insya Allah sholat kita ini akan melaksanakan sujud tilawah. Perlu diulang lagi, jelaskan sekali lagi, saya ulangi begitu supaya mendengar semua ya. Sujud tilawah di masjid Al-Haram sering begitu. Kalau di sana mau sujud tilawah, imamnya bicara itu. Ya. Ayo harus sholat. Masih dijelaskan dulu bahasa Arab, bahasa apa? Diumumin itu sebenarnya itu mau sujud tilawah. Ya. Nah, mau sholat imam sujud tilawah. Ya mereka ada yang paham ada tidak. Makanya kemarin kita begitu itu ada cerita itu berangkat umroh setelah Ramadan kemarin. Ya dia bingung. Begitu Allah Akbar dia rukuk. Sedangkan imamnya sujud. Akhirnya namanya di belakang gak lihat imam. Kalau satu depan yang lihat imam mungkin dia. Ini yang gak lihat di belakang itu. Allah Akbar rukuk dia. Imam sujud. Kemudian ketika bangun, aneh. Imam kalau namanya bangun dari rukuk kan sami Allah. Kenapa ini Allah Akbar ini imam? Allahu Akbar. Aneh dia bilang, kok bukan sama Allah Akbar ini? Apa imam lain sholat di sini? Para manusia nabi semua surat lagi baru dia itu tahu. Oh iya sudah, dia tahu kan? Dia tahu itu. Ya kalau mau dia karena sudah rukuk ya paling tidak nunggu
ya ditindak. Cuma sudah syak sudah. Bisa juga beberapa pilihan kalau terjadi semacam itu ya. Ya mungkin dia membatalkan, kemudian dia takbir lagi. Masih bisa ikut imam kan? Masih sempurna kan? Karena imam belum rukuk. Betul? Masih bisa semacam itu. Tapi kalau kayak tadi, Pak, imam rukuk, rukuk lagi. Ya Allah, itu sholat rukuk dua kali. Ya. Nah, ini yang jangan sampai. Nah, kemudian kalau ada misalnya peristiwa lain lagi, ini pernah terjadi dalam itu bukan suci tilawah, imamnya lupa rukuk. Itu ada di Jumat itu. Jumat namanya manusia yang khotibnya imam. Imam sudah tua. Ya, orang lupa enggak tua enggak muda ya. Masalahnya ini dia itu lupa rukuk. Dari seorang langsung sujud. Ya. Sungguh fi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar. Sujud. Ya, di belakang dia rukuk semua. Begitu bangun dari sujud Allahu Akbar, ya mereka iktidal sama Allah liman hamidah. Beda perbuatannya dengan imam. Tapi akhirnya imam itu terus saja katanya begitu. Saya tidak di situ buat diceritain. Setelah takbir begini saya di masjid itu baru diceritakan. Wah, berantakan itu aku gitu. Iya, itu jadi ada mencak, ruku, sujud, diri, baru diri. Dan dapat imam lagi. Dan anehnya lagi, apa imam ini memang terus tidak sadar, tidak ingat? Ya saya kurang tahu. Selesai sholat pun tidak mengingatkan. Mestinya makmum pun tidak ada yang mengingatkan imam itu. Kalau seandainya ada yang katanya sih ada yang subhanallah, ada yang subhanallah. Tapi imam terus saja mungkin kurang dengar. Nah itu selesai itu mestinya ada pengurus masjid itu tegas itu. Pak Imam, tadi Pak Imam lupa ruku. Ya diomong begitu lah mestinya. Ini didiamin. Tapi memang imamnya buru-buru. Begitu selesai salat langsung berangkat ya katanya. Langsung pulang. Saya kurang tahu apa yang terjadi mungkin sakit atau apa dan sebagainya ya. Nah, jadi mestinya imam yang ajak mengulang lagi atau paling tidak kalau makmum sudah ada yang sempurna sholatnya ulangi dengan dhuhur. Itu kalau terjadi Jumat dan tidak mustahil terjadi di mana. Nah, terus kalau sujud tilawah tadi Pak, kalau ada makmum, imamnya sujud tilawah, makmumnya bingung. Ini apa ini kok ada surat aneh? Karena dia belum pernah misalnya. Saya pernah itu juga begitu di suatu masjid, itu di larangan tidak ya. Masjid Al-Muhajirin, itu ada sopir. Sopir apa itu taksi kalau nggak salah sopirnya itu mampir sholat. Iya, jadi rupanya dia belum pernah dapetin seperti itu. Ya, begitu selesai sholat, ya nunggu saya itu ya. Dia tanya, maaf saya aneh pagi ini, kok sholatnya begitu tadi? Nah, baru saya jelaskan dia baru dia mengerti. Ya. Terus bapak bagaimana tadi ikut? Ya ikut tapi tetap saat itu. Saya tadinya nggak mau ikut, tapi lihat kanan kiri kok begitu semua, gitu kan? Baru dia paham. Jadi tadinya nggak mau ikut, takut imamnya salah, gitu. Ya Allah, apa saja? Ya diam aja. Dikiranya imamnya lupa rukun tadi itu. Itu jangan kanan kiri semua orang sujud. Dia jadi ikut dia sujud. Tapi agak telat sudah itu. Tidak apa-apa. Nah, kalau ikut sih masih ikut imam namanya. Masih tidaknya masih sah. Sekarang tidak ikut. Makmumnya bingung, diam aja. Imamnya sujud, orang-orang sujud di berdiri aja. Itu masih sah sholatnya. Ya? Jadi tidak ikut sujud itu masih sah sholatnya. Gugur kewajibannya. Dia tidak ikut asal tidak sengaja. Ya, asal tidak sengaja, asal dia pun tidak rukuk. Nah, kalau dia rukuk, ya lain. Imamnya sujud, dia rukuk, ya lain. Ya, kayak peristiwa tadi, jadi ya, bisa batalkan dia, takbir lain, dan kemudian saja lagi. Tapi
akhlak terhadap imamnya rusak. Karena orang makmum seperti apapun imam ikuti. Ya, ya perbuatan imam ikuti. Biasanya kan perbuatan salah. Perbuatan salah diikuti. Ya itu kan seperti cerita yang jujur pada makmum jujur itu pak. Makmumnya terlalu jujur. Karena imamnya bilang nanti kalau kamu jadi makmum ikutin imam ya. Bagaimanapun imam ikut. Nah itu kan cerita cuma bukan mantuk itu sebenarnya ya pak. Ternyata ketika sujud dimasukin cicak imamnya itu dalam sarungnya. Ya kaget diundang ke belakang. Kenapa malah dendam? Dendam lagi, seterusnya dendam terus berlaku. Ya begitu ditanya, kok begitu soalnya? Kan katanya suruh ikutin. Nah, ini terlalu jujur ini. Nah, jadi iktidaknya rusak kalau dia tidak ikut sujud. Ya, jadi mestinya ikut. Tapi kalau dia tidak ikut, apalagi karena tidak tahu tadi, saya membuatnya masih sah sholatnya, jadi tidak usah dibatalkan. Ya, ya tidak mustahil memang terjadi di mana-mana. Makanya tolong imam kalau kamu melakukan begitu ingatkan, apalagi masih baru-baru di masjid itu misalnya ya mau melakukan itu ingetin dulu mak. Ya, apalagi Jumat kadang-kadang ada sujud tilawahnya, kadang-kadang tidak, kan tidak selamanya sujud ya. Kalau selamanya sujud kayak terkesan wajib. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Sesekali dilakukan, sekali tidak. Tidak apa-apa. Ya, dilakukan terus tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu. Diumumkan. Ya. Tapi kalau Jumat itu, saya pikir Jumat lebih baik tidak usah. Kenapa lebih baik tidak usah? Khawatir dengan usah punya sholat. Sementara sholat Jumat harus berjamaah. Ya, itu tadi yang perlu terjadi. Iya, kalau mereka paham semua. Sementara Jumat itu banyak sekali jemaah. Ya paling tidak itu diumumkan dulu sebelumnya dikasih tahu. Ya. Itu banyak pembelajaran. Yang 2,5% tadi kan? Oh ya, yang kedua tadi saya sudah lupa. Mengkorupsi di korupsi. Oh, betul, ya, betul. Betul. Wah, haram digunakan ibadah. Wah, haram digunakan ibadah. Betul ya. Rezeki-rezeki haram digunakan ibadah. Ya, tidak ada hasil apa-apa. Benda najis dicuci dengan air najis. Suci enggak? Walaupun bersih. Air najis itu bisa jadi bersih. Cuma kecemplung najis sedikit pasti terlihat bersih. Enggak akan suci. Bersih sih bersih, tapi tidak suci. Nyenengin ya nyenengin. Tapi tidak ada pahalanya. Orang bangun masjid sendirian hasil korupsi. Tidak ada pahalanya. Tidak ada. Kalau Imam Abi Hamid kalau ini ya. Ya. Man bana masjidan bimalil haram au zarafa au yuzakifuha. Ya. Fahuwa maghrur. Imam Ghazali mengatakan begitu. Siapa orang yang bangun masjid sendirian atau memperindah masjid dengan harta yang haram, bimalil haram, ya, fahuwa maghrur, maka dia tertipu ya. Berangkat haji berpulang-pulang dengan harta haram, oh, pulang-pulang dipakai buat haji, bu haja, bu sorbannya manja, pak pecinya berubah sekarang. Dulu itu sekarang PPJ pun ya tertipu dia, tertipu. Jadi dasarnya amal soleh itu yang diterima kalau iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Amal dulu, iman dulu. Bagaimana iman? Ya katakan kalau baik baik, buruk ya buruk. Jangan baik dicampur dengan buruk ya habis. Jadi betul ya Allah, jadi kadang-kadang begitu masalahnya juga. Apalagi kalau seandainya ada uang atau harta hasil curian itu bisa suci sebab zakat atau sedekah, ayo saya ikutan di rumah. Wah, saya mencuri duluan,
Misalnya mencuri 1 miliar, dizakatkan setengah miliarnya, setengahnya jadi suci. Masih 500 juta suci, Pak. Apalagi cuma 2,5% ya, 1 miliar berapa? 270. Hah? Berapa? 25 juta. Eh berapa 2,5% ya, Pak? Iya. 25 juta ya? Iya, coba. Apalagi cuma 25 juta dari 1 miliar. 975 jutanya halal. Oh, iya. Enggak ada. Coba lihat, jangankan curian, jangankan harta haram semacam itu. Lu kokok saja. Laki itu, ya. Barang temuan. Ya, barang temuan. Itu selamanya tidak akan pernah halal. Bagaimana curian? Selamanya tidak akan pernah. Dan ya Allah, dituntutnya nanti ya. Dia menggolimi sekian banyak orang. Dan namanya koruptor, korupsi itu. Itu kan berapa orang dia mau mengembalikan, sulit. Mau dikembalikan ke siapa? Sedangkan kalau dia mau tobat, mestinya dikembalikan. Balikin itu maksudnya itu hak orang lain. Baru dia istighfar, mohon ampun, minta maaf, mohon ampun ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.